sebaliknya tuh. Kan lurus nggak bisa lagi. Kenapa ya? Tunggu deh. Biasanya lurus bisa. Kok ditutup? Kenapa tutup ya? Ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 26 Juli 2022. Hari ini kirim ke Jelambar Duta Mas. Oke, nganter apa? Nganter tangga. Bawa jembatan ganti. Batang ngantuknya lancar, nggak begitu macet. Ini agen bus, agen bus. Kasagadi, perumahan Kasagadi. Lewat atas lewat bawah ya. Dua-duanya bisa sih. Atas flyover atau bawah macet. Kalau atas lewat jalan Nadia, kantor pos Indonesia. Kalau bawah Pesing, belok kiri. Mana ya? Bawah aja dah. Lancar sih kayaknya. Kalau motor nggak boleh lewat flyover sebenarnya, kalau ada razia kena polisi. Lihat bawah aja deh. Masih pagi kali ya, baru jam 9. Masih sepi. Bensinnya udah nggak aktif lagi, ditutup. Jadi buat tempat parkir. Sudah. Kalau sebelah kanan, lampu merah guys, lampu merah.
miris pada razia guys. Razia tuh kan lurus nggak bisa lagi. Apa ya tunggu ya, biasanya lurus bisa kok ditutup. Kenapa tutup ya, ada apa ya? Oh razia di sini. Ada razia nih, jadi mau ditutup. Kayaknya ada razia di depan. Razia lurus. Oh, diputar. Mungkin mau coba jalur biar nggak macet kali. Saya putar balik nih guys, nanti ambil kanan aja lah, lewat sini aja. Kita mas juga tembusnya. Nih nanti gak gitu. Saya masuk sini ntar. Tuh. Lewat dalam. Kalau lurus putarannya jauh. Kali jauh dong, lurus. Masih bos. Habis latihan. Nah ini dia. Lurus ada razia guys. Pasar pisang apa kebun pisang ya? Kebun pisang ya?
Pasar Duta Mas nih, yang belum tahu itu pasar Duta Mas. Ini kirim lokasinya gue belum tahu nih, janjian sama tukang pasang Pak Iwan. Katanya ada gang masuk sebelah kiri nyari gang. Mana Pak Iwan? Motor Mio biru. Mana ya? Ini danau nih, saya di depan danau. Saya tunggu sini aja sambil ngadem. Woi, Ban. Mana? Itu dia orang itu. Oke, ini dia orang, guys. Ikutin, kita ikutin. Lokasinya di mana tuh? Terbalik.
Oh, masuk ke dalam. Jauh gak gotong? Jauh ya? Buset, masuk ke dalam. Taruh pakai dulu. Coba cek dulu. Masuk ke dalam, guys. Berapa meter? Oh iya, mobil gak bisa masuk. Jauh ya? Pak, kalau mobil lewat mana, Pak, masuk? Lewat sana. Bisa ya? Ini tembusnya mana ini? Mentok ini, udah gak ada tempat. Oh, gak mau ngantar barang. Cuman gak muat ya? Ngirim barang, mobil gak bisa masuk. Jauh. Jalan buntu gak? Rumah siapa? Dia yang tahu sih, saya gak tahu. Rumahnya siapa? Kemarin barangnya kan yang gede lima, yang gede lima. Jauh gak, Pak? Ayo. Coba, mobil gua. Gua matiin dulu, apa kuncinya? Mobilnya. Kita tinggal dulu, guys. Ganggu gak ya? Aman gak ya? Kita cabut kunci aja. Kita balik lagi. Ayo, jangan lama. Mobilnya nih, numpang. Ayo, Pak. Oh iya, gak muat ini mah. Besi. Masuk gang. Belok kanan lagi. Oh iya. Oke. Okay. Oh, coba cek. Itu mobil ada. Masuk mobil. Kayaknya sih ujung pasar ini. Jalan. Oh iya, jauh, gotong jauh, Pak. Mana, Pak, lokasinya, Pak? Pak, itu, Pak. Cek lokasi dulu, sebelum mobil. Oh ini, ya ampun, ini mana lokasi? Si ini, oh jauh kan? Mobil lewat mana, Bu, kalau mobil? Bisa ya? Yang pasar kanan ya? Kan ada pasar tuh, sono. Pasar Duta Mas, iya keluar kanan, terus ada gang ini apa patokannya? Portal. Portal apa namanya? Jalan Baru Utama 1. Langsung kanan ya? Iya. Ya, kan, ya? Ini orang pasar. Iya, saya mobilnya di gang depan, nggak bisa masuk. Titip dulu barangnya. Iya, titip aja sini. Kita saya ambil mobil dulu. Ayo deh. Oh iya, maksudnya saya ambil mobil, saya muter, dia nganterin saya. Oh iya siap. Ribut. Jadi yang punyanya ya. Maya guys, jauh. Gotong-gotong kemari lewat gang. Nanti gue cari jalan lagi. Bentar. Mana gangnya tadi tuh? Oh, liatin mobil putih. Mobil putih lewat, terus ada gang kanan. Bikin tangga gini ya, kayak gini ya. Buat kontrak, pas-pasan ya, kontrakan. Gue belok kanan. Tuh, mana sih? Dia kelewat ya? Oh ini ya? Oh ini? Yaudah. Ini jalan aja. Iya. Eh ini bukan? Iya. Oh iya. Mobil muter lewat luar, guys. Jauh. Bentar. Jauh, jauh. Nih kalau digotong lumayan lewat kan. Kita lewat lurus aja tadi pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita muter deh. Cari jalan. Apa ini?
lagi sepeda yang tadi ini mah. Ketemu lagi. Pasar Duta Mas. Siap. Pulang balik ke Pasar Duta Mas. Sabar, sabar. Sabar, sabar dan tunggu. Balik lagi. Tapi yang tadi yang pasar. Pilih saya yang tadi dah, yang sebelah kiri, yang ini udah kayak tuh mobil keluar tuh, ini nih kayaknya nih gangnya nih, lewat lagi, ya malu lah, baru ini, ah mudah-mudahan ini, coba Bismillah lah, mudah-mudahan ini. Mobil masuk, mobil bisa lewat sih. Iya kayaknya ini. Jalur lagi.
Waduh. Gue jalan gede lagi. Kemana nih, Chef? Bingung. Loh. Kok pecah lele lagi? Oke. Lah, saya balik lagi ke gang ini. Kalau jalan yang sebelah kanan lihat mana ya tembusnya mobil? Ke sana, nih, muter. Iya, tadi saya masuk lagi tembusnya sini lagi. Oh, udah ya muter lalu muter ini sono. Depan. Mobil bisa masuk? Enggak bisa lewat sini, enggak bisa. Sono muter sono depan sono. Tobi. Bantan Raya. Iya, di sebelah kanan kan ada jalan gede lagi ya? Ada, sana sono, Bos. Kanan ya? Iya, kanan terus. Oh. Iya, masih lah. Sebelah kanan. Berarti ini dibatasin sama rumah. Tapi lebih dekat ini kali kayaknya, lewat jalan ini. Nanya sama tukang sayur, nggak bisa ketemu jalur ini katanya, harus keluar dulu. Katanya kalau ada gang bisa ketemu kayak. Cari gang aja udah. Ini rumahnya ini nih, belakang. Di belakang rumah ini lokasi. Aduh, cak. Nah, itu ada mata belok tuh. Mobil bisa gak? Kalau nggak bisa saya pakai dulu deh. Coba saya cek dulu. Ini bisa tembus ke sana nggak? Mobil muat nggak? Mobil nggak bisa masuk bu ya? Nggak bisa kak. Lihat mana bu? Kalau ke sana? Mana sana putar sana. Patokannya apa? Patokannya itu tuh ada portal ya. Portal situ sana. Gapura. Global. Ya roti global nah. Pokoknya roti global yang gede. Nah, iya. Belok kanan. Kanan dia lurus aja. Masuk ya mobil ya? Iya, bisa masuk. Oh. Mm-hmm. Saya bingung muter-muter sini ke sono lagi. Iya, muter di sono depan roti global ya. Siap-siap roti global. Iya. Ya Allah, roti global. Patokannya. Keluar lagi. Iya. Tulisannya roti global ya? Iya, pokoknya patokannya roti global. Masuk. Oh iya. Iya, makasih kok. Roti global. Astagfirullah. Jalannya banyak. Tapi enggak tembus. Oke, muter-muter Duta Mas. Roti global, coba cari roti global. Mana roti global? Oh, ini roti global.
global. Global yang tadi. Oh, ini nih kayaknya. Ini jalan. Kata global tadi di belakang saya. Benar belokan. Lurus aja. Aduh, bingung nih jalannya banyak gang. Tadi global. Oh iya ini. Gue berarti ada gang 1, gang 2 gak bisa tembus. Tembusnya pakai motor biasanya. Pakai motor. Motor guys. Aja. Iya. Numpang turunin aja, Bu. Kita langsung pulang mobilnya. Iya. Tadi salah gang lagi. Gang yang ono malah. Udah ketemu. Udah ketemuan tempat teman. Pasang tangga di sini ya. Nih di sini. Tangga. Kontrakan. Ini kontrakan ya, pas. Oh. Udah ketemu, ntar laporan sama bos. Bos kan nggak tahu lokasinya, iya. Yang tahu dia doang tuh. Ntar saya selok lah. Oh, iya. Turunin dulu. Lalu kan. Naik kan. Berat.
sisinya. Oh, gini doang posisinya. Pakai besi. Udah. Udah tinggal ya? Gue saya tinggal, Bu. Oh, iya. Saya pulang. Siapa? Oh iya, chat. Chat. Terima kasih ya. Siap, Bu. Salam buat Pak Kamu. Siap. Kalau ada tambah kabarin. Iya, Bapak aja. Tahu harganya. Bisa ya. Kirain naik ke atas. Oh, iya pasti. Buat nanti bekas lasan. Kita balik lagi kita. Selesai dah. Alhamdulillah ketemu. Muter-muter duta mas kita balik aja kali ya habis sepuluh. Gue terbalik gimana Masjid Al Hidayah. Oke. Makasih guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, masih saja. Assalamualaikum. Jalan pesing gitu tuh. Nggak macet ya, jadinya lancar. Jalan pesing di situ. Dari arah Cengkareng ke Grogol, dari Sing, flyover bawah, nggak bisa lurus. Diputer. Diputer nih, dari arah Cengkareng ke Grogol, diputer ke kiri dulu. Jadi, ada perubahan lah, lalu lintasnya agak lancar. Udah mulai lancar. Lampu merah dan kanan bensin yang masih aktif dan mobil. Kalau yang kanan tutup. Tapi
tapi ngasih banyak.